Kita kembali lagi di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Ini kami sekarang sedang berada di samping gedung Velodrome Jakarta International di Rawamangun, Jakarta Timur. Seperti inilah kondisinya untuk saat ini. Bisa dilihat. Untuk sekedar info, Jakarta International Velodrome ini sudah dibuka untuk umum sejak awal Februari kemarin. Jadi bisa dipakai untuk olahraga, untuk bermain anak. Bisa untuk bermain sepeda juga. Ini terminal LRT di Velodrome. Terminal Velodrome. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian depan dari taman gedung Jakarta International Velodrome Rawamangun. Ini untuk lantai bawahnya seperti ini. Ini masih ada sisa-sisa dari event Asian Games 2018 kemarin. Nah, ini untuk taman bagian depan Jakarta International Velodrome Rawamangun seperti ini. Banyak orang berolahraga, anak-anak bermain sepeda, serta hanya untuk berfoto di sini. Bisa juga untuk mencoba bermain drone ya. Nah, di sini ada stasiun kereta, stasiun LRT Velodrome. Dapat terlihat depannya seperti ini. Sekarang kita melanjutkan lagi jalan ke arah Stadion Atletik. Taman depannya ini cukup luas. Banyak sekali di sini para keluarga mengajak keluarganya untuk bermain di sini. Hanya cukup membayar parkir di sini sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Di sini juga disediakan parkir khusus untuk sepeda. Ini di sini kita menuju ke Jakarta International Baseball. Gedungnya bisa dilihat di depan sini. Lalu kita mengarah ke arah taman. Ya, anak-anak pada bermain sepeda. Ada yang lari. Nah, ini stadion atletik. Di dalam ini ada stadion atletik untuk lari. Beginilah kondisi tamannya. Di depan sana ada parkir khusus untuk motor. Banyak juga anak-anak yang bermain di sana, seperti bermain bola, bulu tangkis. Ada juga yang bermain skateboard. Cukup nyaman juga sih. Suasananya juga cukup bersih dan adem. Bisa dilihat ini penampakan dari gedung depan Jakarta International Velodrome di Rawamangun, Jakarta Timur.
di sini juga ada stasiun pengecasan ya, stasiun pengisian listrik untuk gadget Anda, untuk gadget kalian. Ini untuk kondisi hari ini habis hujan ya, makanya jalannya agak becek. Seperti ini kondisi dari depan Jakarta International Velodrome. Oke, sekian untuk jalan-jalan hari ini. Sekian dan terima kasih.